Jam 7. Tuan Putri terlambat lagi. Setelah dihitung-hitung, sepertinya kamu sudah 2 kali terlambat ya di kelas saya. Kalau saya jadi kepala sekolah, sudah saya DO murid seperti kamu. Berdiri depan kelas. Pembelajaran sudah berakhir, saya akan menginformasikan bahwa bulan depan akan dilaksanakan stand hidup kembali untuk kelas 11. Jadi saya mohon kalian membentuk struktur kelas untuk stand hidup kembali. Ya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan ayo, ini kurang tinggal bendahara. Siapa yang mau jadi bendahara? Mana sih? Kamu yakin mau jadi bendahara? Yakin banget. Oke, kamu jadi bendahara ya. S1 mas. Wih, banyak duit nih. Apaan sih, ini kan bahasa di tur bulan depan. Kamu ngapain di sini? Main lah, masa di rumah doang. Dilihat-lihat kamu kayaknya banyak masalah. Gimana kalau nanti malam keluar aja gimana? Mana? Ada lah, nanti malam aku jemput jam tujuan gimana? Okay. Bro mas. Iya mas, makasih. Kenapa Bu, si Angga telat lagi? Iya Bu, dia udah dikasih tahu kalau yang gak kapok tuh ya. Terakhir kemarin gak kasih tahu emangnya ya Mas tuh ya. Sabar ya Bu, kita harus sabar. Si Angga ini memang kurang dapat kasih sayang orang tua. Udah meninggal Bu beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin dia memang kurang dapat kasih sayang dan ajaran tata krama Bu. Ayo cepet. Lama banget sih. Let's go. Wes, paham gak? Udah lama kita gak ketemu. Iya. Siapa tuh? Cewek baru? Bukan, cuma teman lama. Oh. Tempat apa sih ini? Udah, kita aja. Udah ngapa-ngapain juga. Biasa ya mas? Siap, aman, silakan. Kamu gak dari tadi di aja, jadi banyak masalah. Gini loh, aku lagi banyak banget masalah. Salah satu masalahnya itu sama guru. Pokoknya nyebelin banget lah, saya emang marah. Pokoknya nyebelin lah. Okay.
kita minum minum aja ya. Oke, kamu minum ya. Enggak, kamu sih. Oke, enggak mau. Satu boleh sih. Dulunya kan oke makasih ya nih bayar nih bisa banget sih bayar tuh bayar lagi iya Ton siap terima kasih oke udah. Si anak perempuan kok pulang malam-malam diantar cowok lagi. Iya ya Bu, mana jalannya sempoyongan gitu, habis mabuk kali ya. Iya Bu. Selamat pagi anak-anak, Ibu mau menanyakan mengenai pembentukan struktur kelas waktu itu. Bagaimana? Sudah terbentuk strukturnya? Sudah terbentuk. Bendaranya siapa ya? Amel. Sudah terkumpul berapa uangnya? Ada nggak uangnya? Ayo, gimana uangnya? Ada kan? Tante setorin ke Bu. Nanti Bu Bu marah loh kalau nggak disetor. Uangnya yang saya pakai Bu, kayak untuk apa? Untuk pergi sama teman saya. Kamu tuh loh, udah dikasih tanggung jawab sama teman-teman kamu kok ya nggak dilaksanakan. Kamu ini udah miskin, nakal, nggak punya orang tua lagi, masih aja banyak tingkah. Ikut saya ke ruang BK. Enggak, Bu, silahkan. Ada apa, Bu? Begini, Bu. Saya ingin melaporkan bahwa si Amel telah melakukan penggelapan uang studi tour kelas. Apa benar kamu telah menggelapkan uang studi tour di kelas, Bu? Iya, Bu. Saya seharusnya tidak melakukan hal yang tidak saya lakukan. Kamu harusnya bertanggung jawab sebagai bendahara studi tour di kelasmu. Itu kan bukan uang kamu. Teman-teman kamu kalau tahu kejadian ini, pasti mereka kecewa banget sama kamu. Bukan hanya masalah studi tour saja. Saya dengar kamu juga sering terlambat masuk sekolah dan bersikap kurang baik terhadap guru-guru di sekolah kita. Jangan seperti itu ya. Itu merupakan tindakan tidak baik. Seharusnya kamu harus bersikap sopan santun terhadap sesama. Baik, Bu. Silakan kembali ke kelas. Oke,
Permisi Bu, boleh kesini sebentar? Iya Bu. Ada apa ya Bu? Jadi gini, saya dapat masukan dari beberapa guru dan siswa di sekolah ini kalau ibu tuh dinilai kurang profesional dalam mengajar dan didik mereka. Ibu juga bertindak terlalu keras kepada salah satu murid di sekolah ini. Kalau boleh saya memberikan saran sedikit, kita tuh sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada murid kita. Kita tidak sepatutnya bertindak keras apalagi sampai menghakimi murid sampai seperti itu. Kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator, kita juga bisa jadi teman, kita juga jadi orang tua bagi murid kita di sekolah. Kalau sifat dan sikap kita baik, otomatis mereka juga akan nyaman berada di kelas bersama kita. Saya sebagai kepala sekolah memang ingin para murid kita tuh berprestasi dan disiplin. Namun saya lebih suka jika mereka bisa menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja. Karena nanti kalau mereka sudah terjun ke lingkungan masyarakat, ke lingkungan yang lebih luas, hal itu jauh lebih penting. Ingat ya Bu, guru itu digugu dan ditiru. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi guru yang baik, kita juga harus menjadi teladan yang baik bagi siswa kita. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Saya minta maaf, saya menyadari saya tidak profesional sebagai guru dan sikap saya terlalu keras untuk murid-murid. Terima kasih Bu sekali lagi atas kegurannya dan terima kasih atas masukannya. Ada benarnya juga ya saran dari Kepsek tadi. Kalau aku kayak gini terus, tidak mencerminkan seorang guru yang seharusnya. Aku harus berubah sikap, sifat, dan cara pandangku sebagai guru agar lebih baik bagi muridku. Selamat pagi, Ana. Iya, Bu. Selamat pagi. Silakan, Bu. Duduk. Ya. Ada apa ya, Bu, kesini? Ya. Sebelumnya itu minta maaf. Tidak menghubungi Ana dan bidang dulu, Ibu kesini. Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan Ana? Mau bicarain apa ya, Bu? Pertama-tama, Ibu ingin minta maaf. Atas perilaku Ibu terhadap Abang kemarin, Ibu sadar seharusnya Ibu tidak melakukan hal demikian. Ibu sadar Ibu tidak memberikan teladan yang baik untuk Abang dan teman-teman. Ibu sekali lagi minta maaf. Iya Bu, saya juga minta maaf ke Ibu atas perilaku yang telah saya lakukan dan saya berjanji akan menjadi murid yang lebih teladan. Saya bingung banget Bu, gimana caranya buat bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan kemarin, Bu. Untuk masalah uang studi tour, mungkin Ibu bisa membantu. Mungkin Ibu ada tawaran pekerjaan untuk Ana yang bisa Ana lakukan di waktu luang lebih. Sehingga Amel bisa mempertanggungjawabkan perilaku Amel yang kemarin kepada teman-teman Amel. Makasih Bu, makasih banyak atas tawarannya Ibu, itu sangat membantu bagi saya. Semoga membantu ya Amel ya. Hari ini Amel kegiatannya apa saja? Setelah ini saya rencana mau mengunjungi makam kedua orang tua saya Bu. Boleh Ibu temani? Boleh Bu, mari. Menjadi guru itu berat. Ungkapan ini bukanlah sebuah keluhan ataupun penyesalan karena terlanjur menjadi guru.
ungkapan ini muncul, manakala kita ingin menempatkan diri menjadi seorang guru dalam arti sebenarnya. Guru yang tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Terkadang kita sering lupa bahwa kita itu guru. Sering lupa bahwa segala tindak tunduk kita senantiasa menjadi sorotan semua pihak, termasuk oleh para anak didik kita. Sisi berat sebagai seorang guru adalah kemampuan diri untuk menempatkan sebagai teladan bagi siapapun, termasuk teladan bagi seluruh anak didik kita. Karena satu kesalahan dalam perilaku kita dapat menghancurkan reputasi kewibawaan yang selama ini kita bangun. Jadi guru itu ringan, manakala kita mampu menempatkan diri sebagai pribadi yang patut diteladani. Karena bagaimanapun kerasnya upaya pendidikan, tidak ada artinya jika tanpa diimbangi dengan keteladanan. Bukankah para kaum bijak mengatakan, keteladanan jauh lebih baik dibandingkan 1000 nasihat?